Sebuah mobil Honda CR-V dinas berplat nomor merah memicu kehebohan pengendara motor yang melintas di Jalan Ciputat Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu 25 Agustus 2021. Mobil berwarna hitam bernomor polisi B1084 SKH itu diteriaki para pengendara karena memasang bendera merah putih terbalik. Adapun teriakan pengendara motor itu menjadi perhatian petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat mengatur lalu lintas di Jalan Ciputat Raya. Mendengar hal tersebut, pandangan petugas di Sub Terminal Bus Lintas Pasar Jumat Agus Salim seketika mengarah ke mobil yang ditunjuk para pengendara sepeda motor. Agus pun menyaksikan sumber kehebohan para pengendara motor. Dirinya melihat bendera merah putih yang dipasang di antena atap mobil itu terbalik. Lalu Agus meminta mobil yang datang dari arah Jalan Lebak Bulus mengarah Pondok Pinang itu untuk segera menepi. Adapun saat dihentikan, Agus melihat ada seorang lelaki duduk santai di jok bagian tengah. Agus pun meminta sang pengemudi untuk membalikkan bendera yang terbalik menjadi merah putih. Namun karena banyak pengendara yang penasaran dan berhenti di sisi jalan hingga membuat macet, Agus pun meminta pengemudi mobil tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Oleh karena itu, dirinya mengaku tidak mengetahui pasti identitas pengemudi mobil dinas berplat merah tersebut. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.